Dan pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah Anies Rashid Baswedan yang tiba di Nasdem Tower usai putusan MK selesai dibacakan tadi di gedung MK. Seperti yang diketahui pemirsa bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar enggan untuk berkomentar terkait dengan putusan MK yang tadi sudah dibacakan, namun mengatakan bahwa akan menyampaikan responnya nanti pada saat Anies dan juga Gus Imin sampai di rumah pemenangan Timnas Amin. Namun saat ini kita lihat Anies hadir di Nasdem Tower dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.